Widih, yang udah sembuh sakit giginya, guys. Halo John, hari ini kita karena gigiku udah sembuh, padahal belum sehari ya. Ya ini obatnya. Apa tuh? Ya nggak tahu abis ini kita ngapain. Enggak sih, hari ini sesuai janjiku, kalau gigiku udah sembuh itu aku mau botak. Jadi abis ini kita bakal potong rambut botak ya kan. Tapi sebelum itu, aduh, kita bakal membeli suatu kendaraan. Truk. Truk, kita mau beli truk ya. Enggak lah. Jadi udah lama ya kan ya. Alphard. Apa? Alphard. Kamu aja mau Alphardnya susah mau punya sih kan. Makin susah ya kita punya ya. Jadi kan orang susah kita. Oke, jadi kita rencananya mau membeli Abang Vespa dulu ya kan. Jadi sangat sulit ya membeli kalau Vespa Abang itu. Aduh, kok gini? Apa tuh? Kalau Abang Burjo wajib punya Vespa. Oh, harus karena kan kalau keluar siang itu panas kan. Oh, kalau gitu. Pakai Vespa tuh enggak panas oh, gitu loh. Kalau Scoopy gitu kepanasan. Panasan, makanya kepalaku jadi hitam sekarang nih, gara-gara terus gigimu jadi sakit tuh gara-gara iya. Naik Scoopy. Oh enggak, kayaknya kalau gigiku sakit itu gara-gara hantu Villa Malang ya. Jadi bodoh makanya aku mau potong rambut. Kok bisa hantu Villa Malang tuh yang bodoh banget anjir. Aku mau potong rambut biar enggak terus diikutin hantu Villa Malang. Kok bisa hantu Villa Malang tuh ya? Serius, kayaknya tuh kayak gitu. Kayaknya teman-teman tuh pada kerasukan. Enggak sih, cuman kamu pulang dari Malang pas banget, pulang dari Malang tuh sakit gitu loh. Ya karena kamu di sana enggak sikat gigi anjir. Mana ada, enggak lah. Oh ya, berarti ada simpang 5 ya, kita lewat ke simpang 5 nih. Ya udah, jadi gitu aja, ini kita mau jalan OTW membeli ke Vespa. Sebenarnya tutup. Berapa sih harganya? 10.000 boleh? Boleh lah, dapet 2 lah. Stikernya tapi ya. Jadi tutupnya itu jam 5 dealernya. Tapi ini udah setengah 5 ya. Belum. Udah setengah 5? Belum. Emang belum? Belum. Karena Mbak Yem kan kalau Sabtu pulangnya agak cepat guys, jam 3 jadi jam setengah 4 jadi aku bisa ajak Mbak Yung karena minggu itu tutup gitu loh, cuma buka sampai hari Sabtu doang gitu. Jadi ya udah, karena semoganya masih buka kita bisa ambil dan bawa pulang. Nggak langsung bawa pulang ya, nanti dikirim ya. Pre-order ya, nggak tahu deh kan, kita nggak ngerti ya cara beli motor ya. Ya udahlah, kita langsung aja ke sana ya, dikit lagi nyampe. Let's go. Oh ini parkir sini aja lah. Wih, kenapa tuh? Bawa duit gak kamu? Enggak kok, cuma 50.000. Ayo, nanti nego aja 50.000 bang. Bisa kayaknya nego. Ayo buruan, sebelum tutup woy. Sekul. Cepat. Ayo. Kayak bocah anjir. Jangan nge-vlog dulu. Malu ya. Ini aja ya, Mi. Itu aja. Hah? Itu. Enggak lah. Ini masuk aja lah gimana? Ini aja yang kuning yang. Hah? Ini aja yang kuning. Ini aja. Sebenarnya, Wow. Ini ya? Iya. Ini aja. Kuning banget. Oh. Hah? Iya. Emang kita punya uang? Hah? Nanti aku tombokin deh. Kuning banget ya. Tapi tinggi banget ya? Ya kan standar 2. Kalau mau yang kecil, yang ini kan kecil. Cuman tuh culun aja. Halo, yang obat sakit giginya mahal banget, gitu. Malu, eh. Ya sakit tapi perutnya masih segini ya. Enggak lah, udah turun bro. Berapa? 100 kilo emang udah. Ya masih 100 sih. Iya. Kalau turun susah.
Kamu jadinya beli warna apa ya? Hah? Jadinya beli warna apa? Jadinya cuma beli remote AC-nya sini. Ini beli warna kuning. Kuning, sesuai pilihan siapa? Apa? Sesuai pilihannya siapa? Pilihanmu lah. Aku sih pengen ini. Biru. Keren, cowok banget itu. Cuman katanya kuning aja, ya udah. Kita mah ngikut aja. Yoi. Cie. Mana sisanya? Besok Senin baru dikirim, bro. Cupu, guys. Tokonya aja langsung sampai tutup. Kamu jangan-jangan belinya. Apa? Itu. Nyicil, kasbon. Iya, karena nyicil kan, jadi. Cuma dapat kayak gini doang, kasihan. Jadi. Laper yang. Makan apa? Hah? WS. Hah? Oh, anu, Artomoro. Kan jam segini sih sepi toh. Artomoro bawah? Atas sih, emang ada di bawah. Eh, lah katamu itu. Yang gede banget ya. Di Jogja, kayak. Oh, di Jogja. Aduh, ya. Anjir. Jadi, Artomoro. Iya. Oke, kita makan. Tapi kita dulu. Jadi ke ada. Jadi toh, tapi makan sih. Oh, makan dulu. Ya. Kita makan dulu, habis itu ke ada karena mau beli apa ya? Apa sih tukang tukang. Tempat buat galon. Bukan, tukang buat ini, tukang tempat buat masak, apa sih itu namanya, guys? Rice cooker. Bukan. Tempat buat penggorengan. Panci. Penggorengan lah. Wajan. Bukan wajan, itu kan yang gede, yang gini. Terus apa penggorengan itu? Buat keluar api lah. Apa sih keluar api? Nah, itu kan. Korek. Bukan, pokoknya itu, pokoknya kotak. Sebutin buat... dulu lah, kotak buat Rinai. Rinai, aja sebenernya dia tuh, maafin ya guys, dia tuh dulu tuh sekolahnya waktu tempat masak nasi namanya apa anak-anak, dia jawabnya bakul kayak gitu. Terus tempat buat nyuci piring namanya apa anak-anak, dia jawabnya setrika kayak gitu. Mana ada kebalik-balik tempat... sampai sekarang, sampai gedenya kayak gini tuh. Dia tuh gak bisa nyebutin sesuatu hal yang sangat amat gampang gitu. Jadi tuh itu tuh ribet soalnya. Oh, ini kan, mending kan? Tak jelasin gitu loh kan? Daripada nih gitu guys, jadi ya udahlah, lapar, makan dulu nih. Oke, dadah ya, makasih. Makan dulu bos. Ini aku pengen dari kemarin makan di sini, ya, sampean terus. Iya, karena parkirannya ya, rame. Karena rame terus, bro. Terus sampai sini ternyata seladanya api. Jadi lalapannya cuma ini. Padahal waktu kalau makan Artomoro, selada itu yang dikakau itu. Wajib banget makan pakai selada, karena itu gila. Mau meninggal, pokoknya. Makan dulu, bro. Mau ngapain, bos? Mau membeli apa? Pembakaran. Tadi pembakaran. Yo ilang. Tadinya Mexicom. Kamu tau gak? Apa? Aku belum mandi, anjir. Sama. Hah? Sama, kan? Kan aku dari pagi. Kamu dari kemarin, bukan dari pagi. Lihat styleku gembel banget, no. Apa? Yang penting ada duitnya, kan? Gak ada. Udah, kita masuk. Ada pak polisi, ditangkap polisi. Merot. Apa? Kamu beli apa? Ini. Apa? Ini namanya? Kompor Astaga. Kan ada namanya, udah ada namanya. Murah ya? Kira 500 ribu ya? Kompor apaan 500 ribu? Udah yang ini yang? Sama enggak? Jadi yang mana? Ini apa nih? Kenapa ini? Oh ini tahu nih, ini buat bikin apa? Apa?
takoyaki. Ah, bodoh aja emang iya. Bukan lah, ini buat bikin sosis ini. Sosong. Oke, udah nyampe di tempat cukur kesayangan. Jadi emang iya. Mau. Emang kesayangan. Kesukaan kamu kan di sini. Kebiasaan. Yuh, potong apa nih? Botak lah. Botak. Bros, iya bros. Botak. Karena udah janji ya kan. Kalau udah sembuh semua, kita potong botak. Botak. Yaudah yuk, let's go, keburu malam. Oke. Okay. Yuk. Dah, udah botak kayak nih ya. Cowok tuh yang dipegang. Emang minta apa toh? Hah? Mereka? Apa? Mereka mau. Enggak, aku menjanjikan kalau aku udah sembuh, aku tuh bakal botak gitu loh. Jadi ya. Kan mau ngusir ini hantu villa Malang. Hantu laki. Dah. Aku mau ke Burjo. Burjo. Kamu ikut enggak? Enggak. Ya udah nanti kita. Aku pulang dulu. Iya, nanti aku makan dulu. Terus kepalamu tuh di sini yang bagus kayak lampu taman. Serius, serius kayak lampu taman. Yo John, udah beres mandi. Pas banget pulang. Jadi mau ke Burjon dulu sebelum live streaming karena ini malam Minggu. Aku juga mau naruh kompor kecil ke sana. Jadi langsung aja. Kita naik motor. Let's go, kita ke Burjon. Sudah sampai Burjon. Kondisi Burjon hari ini malam mingguan full, masih matur suwun mada. Mantap, mantap, mantap. Oke, John, jadi sampai sini aja dulu videonya. Udah lama juga kan kita gak jalan-jalan. Dan aku gak bawa kamera ini keluar karena udah hampir 1 bulan, 2 bulan aku gak naik ke gunung. Karena ya lagi banyak yang dikerjain. Kemarin juga sempat ke Malang juga sama anak-anak. Harusnya sih jadwalnya bulan ini tanggal 20-an. Cuman kan kemarin aku juga sempat kena sakit gigi juga. Makanya sampai botak. Karena ya karena kan emang aku janjinya kalau misalkan semua masalah sakitku udah beres, aku bakal botak gitu. Makanya kan kemarin aku plesetin kalau aku itu diikutin oleh hantu villa Malang. Ya udah, ini aku ngomong juga masih susah ya karena ya habis dicopot giginya. Jadi ya udah, mungkin videonya sampai sini aja dulu. Thank you banget kalau kalian suka video random kayak gini, jalan-jalan. Sebenarnya aku tuh tiap hari Sabtu Minggu itu sering banget jalan sama Mbak Em. Cuman ya jalan itu ke tempat-tempat itu aja gitu. Jadi makan, terus ke swalayan, terus ya udah pulang gitu. Mungkin ke Burjo dan lain sebagainya. Mungkin nanti kalau misalkan aku lagi jaga Burjo, aku bisa sambil nge-vlog, gak ada yang tahu ya. Kalian komen aja kalau kalian mau lihat kegabutanku di Burjo. Thank you, sampai situ aja. Buat kalian yang pengen main ke Burjon, silahkan cek langsung di Google Map, ada di Semarang teman-teman. Buat teman-teman kalian, buat kalian semua yang ada di Semarang, jangan lupa mampir, jangan lupa main ke Burjon ya teman-teman. Udah ready juga di Shopee Food, jadi kalian mau, misalkan mau pesen online juga bisa. Tapi ya Semarang ya, jangan
Jakarta pesen, gak bisa gitu loh. Oke, sampai sini aja dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Botak cabut dulu. Dah.